menyambut dan memeriahkan Hari Ulang Tahun Kabupaten Lombok Utara ke-15 dan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata bersama Perkumpulan Penggemar Bonsai Kabupaten Lombok Utara menggelar kontes dan pameran nasional bonsai dengan tema Bonsai Tingkatkan Ekonomi Kreatif Menuju Lombok Utara Maju. Kegiatan tersebut mengambil tempat di Lapangan Umum Tio Tata Tuna Tanjung pada Selasa 4 Juli 2023. Pembukaan pameran nasional bonsai ditandai dengan pemukulan gendang belek oleh Bupati Lombok Utara Haji Johan Samsu SH bersama Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Lombok Utara Haji Burhan M. Nur SH. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan jika melihat dari bonsai yang dipamerkan merupakan hasil dari kreasi dari tangan orang-orang yang kreatif dan sabar serta ikhlas. Oleh karena itu, Bupati sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan Gebyar Bonsai oleh PPBI bersama Dispar dalam rangka memeriahkan HUT Kabupaten Lombok Utara dan HUT Republik Indonesia itu. Apresiasi yang tinggi kepada saudara-saudara yang menyelenggarakan kontes dan pameran bonsai Lombok Utara ini. Kalau saya melihat dari jauh saja, pohon-pohon yang ada ini luar biasa. Ya, luar biasa. Saya terima kasih dan selamat menyelenggarakan pameran dan kontes bonsai yang diselenggarakan berkaitan dengan hari ulang tahun ke-15 dan ulang tahun ke-78 Republik Indonesia. Ini kalau dijadikan event tahunan, ini sangat bagus, apalagi di puncak-puncak hadirnya wisatawan. Ini kerjasama dengan hotel, saya kira pariwisata ya, kerjasama dengan hotel, suruh dia datang ke sini, ke tempat pameran, mungkin dia bisa memilih, memilah, dan membeli hasil karya anak-anak bangsa yang ada di Lombok Utara ini. Saya kira bagus sekali. Ini menyangkut kondisi ekonomi yang sangat bagus. Kepada peserta dari luar Lombok Utara, di luar provinsi NTB, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas keikutsertaannya dalam rangka kontes dan pameran bonsai yang diselenggarakan oleh panitia yang ada di Lombok Utara. Tentu sebagai kepala daerah saya bersyukur ada inisiasi dari pembonsai ini untuk melakukan pameran. Sementara itu, Ketua PPBI Kabupaten Lombok Utara menyampaikan anggaran yang digunakan dalam kegiatan tersebut bersumber dari APBD yang dimuat dalam PAD Dispar Kabupaten Lombok Utara. Adapun waktu pelaksanaan dimulai dari tanggal 1 hingga tanggal 11 Juli dengan para peserta dari kabupaten atau kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Bali. Selain itu juga ada 2 peserta dari luar negeri, yakni Jerman dan Austria. Bonsai yang dipamerkan sebanyak 550 pohon yang dibagi dalam 3 kelas lomba, yakni Prospek A dan B, Pratama, serta Madya. Kegiatan pameran nasional bonsai yang terselenggara pada hari ini merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut dan memeriahkan hari ulang tahun ke-15 Kabupaten Lombok Utara dan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia. Kemudian kegiatan ini merupakan kerjasama dari Dinas Pariwisata dan Persatuan Penggemar Bonsai Indonesia Kabupaten Lombok Utara. Sedangkan anggaran bersumber dari anggaran pendapatan daerah yang termuat di dalam DPA Dinas Pariwisata.
Pameran dan kontes bonsai nasional ini mulai kami laksanakan sejak tanggal 1 sampai 11 Juli tahun 2023 yang akan datang. Dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 1 dan 2 Juli itu kegiatan penerimaan pohon-pohon sebagai peserta yang datang dari berbagai daerah. Kemudian pada tanggal 3 kegiatan penjurian, ya, penilaian pohon yang telah dinilai oleh dewan juri beserta seluruh jajarannya, seluruh anggotanya, dalam rangka menentukan predikat pohon sebagai peserta pameran nasional di Kabupaten Lombok Utara. Sedangkan pada hari ini pagi tadi, ya, sampai dengan siang pukul 14.00 telah dilaksanakan penancapan bendera sebagai pertanda menentukan predikat dan kualitas daripada pohon para peserta, yang ini merupakan hal yang paling dinantikan oleh para peserta, ya, penancapan bendera. Mungkin perlu kita berikan aplaus. Jadi ini PAMNAS pertama bisa mencapai 550 pohon. Ini sangat luar biasa, ya. Yang datang dari berbagai daerah, 10 kabupaten kota se-Nusa Tenggara Barat, kemudian Provinsi Bali dan beberapa dari Jawa Timur. Bahkan tercatat 2 orang peserta dari Jerman dan Austria. Dari Lombok Utara, Media Diskominfo mengabarkan.